Ya, sobat YouTube, jumpa lagi dengan 39 Reaction. Kita akan buat reaksi video yang unik sekali. Mana kita akan reaksi video Man Paris jika dia menginterview artis-artis. Judulnya sulitnya mempertahankan segel, mana kita ketahui artis-artis ini banyak diliputi godaan, tawaran, materi, juga dengan kelebihan yang mereka miliki dengan pars yang cantik, body yang molek. Oke, kita lihat videonya. Bagaimana jika mereka diwawancarai oleh Man Paris? Kamu kan penyanyi dangdut. Banyak penyanyi dangdut yang memang sudah segelnya sudah dibuka. Belum segel sudah dibuka? No virgin anymore. Banyak penyanyi dangdut yang memang sudah tidak perawan. Karena memang lagu dangdut selalu atau sering harus harus bergaya erotis. Karena bergaya erotis seksi, banyak godaan dari bupati, gubernur, pejabat. So, you sekarang penyanyi dangdut. Sima nyanyi dangdut itu sangat enjoy. Dan Sima rasa, sebab itu Sima tak ada goyangan itu sendiri. Jadi Sima ingin menunjukkan bakat Sima saja, bukan untuk menunjukkan yang lainnya. But you don't answer my question. Are you still virgin or not? Kau umur berapa sekarang? Sekarang 25. Okay, so kau 25 ya? Oh, come on, I'm in there. I'm in Paris. So, are you still virgin or not? Yeah. You are? Yeah. Come on. Honest to me. Yeah. Huh? Yeah. Wah, ini bahaya nih. Aku bisa. Kenapa bahaya? Aku bisa royal nih, pilih sama di apartemen sama Lamborghini nih. Kamu dia bilang begini. Oh my God. Huh? Kamu benar gak pernah ditawar oleh Germo di Jakarta untuk menjadi politik seperti yang di Surabaya? Pernah. Berapa ditawar? 20 juta. Cuma 20 juta? Ya, murah banget kan. Ini 10 juta. Terus kenapa kau belum mau? Kurang mahal atau apa? Enggak, karena aku gak mau menjemput rezeki di 2019. Maunya apa? Maunya menjemput rezeki yang halal juga. Yang halal, oke. Okay. Andi Soraya, salah satu pemegang rekor 4 laki-laki dalam hidupnya. 3 dikawinin satu. Enggak, ini kan? Coba jawab singkat. Rahasia apa yang bikin laki-laki betah di ranjang? Laki-laki itu kenyamanan. Oke, sobat YouTube, telah kita saksikan bersama bagaimana video dari Bang Hotman Paris, seorang pengacara kondang ternama di Indonesia ini. Bagaimana dia berusaha mengkorek informasi sensitif dari seorang artis bernama Baby Sima. Dalam video ini kita telah saksikan bagaimana pengakuannya, dia masih ori, masih virgin.
Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Kalau menurut pendapat saya, ya bisa jadi. Karena kita mengakui Bibi Sima ini tidak mengandalkan goyang-goyangannya, body-bodinya, keindahan, kecantikannya. Dia memang mengandalkan kualitas suara, kualitas vokalnya dalam bernyanyi dangdut. Ini pendapat saya. Tapi bagaimana pendapat Anda? Silakan komen di bawah. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda percaya atau tidak? Oke, sobat YouTube, demikianlah video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Simak video-video saya berikutnya. Oke, sampai jumpa.